Pada kali video ini kita coba mereview dan menjelaskan apa ini antraktannya. Sahabat, hari ini saya kedatangan barang yang saya pesan, yaitu petrogenol. Ini antraktan yang berbentuk larutan. Fungsinya ini untuk mengendalikan lalat buah pada tanaman. Nah, spesifikasi tanamannya itu tanaman mangga dan cabai. Oke, nah ini udah ada yang dibuka nih. Kita coba lihat. Nah, di sini saya pesan 2 kotak. Ini ada buku penjelasannya ya. Terus 1 kotak itu ada 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, ada 20. Nah, ini penampakannya. Petrogenol antraktan. Nah, di sini kita lihat bahan aktifnya. Terus ada nomor pendaftaran, nomor merek. Di sini dijelaskan antraktan berbentuk larutan berwarna kuning jernih untuk mengendalikan lalat buahnya pada tanaman mangga dan cabai. Di sini ada penulis lagi, bacalah label sebelum menggunakan antraktan ini dan pastinya jauh dari jangkauan anak-anak. Oke. Kita coba buka. Nah, ini dia penampakannya. Dijelaskan bahan aktifnya apa, pendaftarannya, ini larutannya. Oke. Nah, di sini buku petunjuknya antraktan petrogenol 800 liter. Di sini ada peringatan bahayanya, nanti bisa dibaca. Terus yang terpenting itu ada petunjuk keamanan konsumen, keamanan untuk lingkungan. Nah, di sini ada juga gejalanya, lembar di belakangnya. Nah, ini dia petunjuk penggunaan. Di sini dijelaskan dasar penggunaan petrogenol untuk pengendalian lalat buah yang mengandung bahan aktif metil yang memiliki sifat bau yang khas. Nah, mungkin di sini lalatnya terpancing dengan sifat bau yang khas yang ada di bahan ini. Di sini dijelaskan mampu menarik lalat buah jantan familia, terutama genus Daskus, dengan menggunakan suatu perangkap lalat buah. Jantan akan tertarik dan masuk ke perangkap tersebut sehingga diharapkan dapat mengurangi populasi lalat jantan, mengurangi tingkat perkawinan, dan akhirnya mengurangi populasi lalat buah berikutnya. Nah, ini lalat buah dilarang kawin nih. Oke, membuat perangkap. Nanti kita coba aplikasikan ke video berikutnya.
mengaplikasikan antraktan ini pada video berikutnya. Pada kali video ini kita coba mereview dan menjelaskan apa ini antraktannya. Nah, di sini untuk membuat perangkapnya dijelaskan cara yang cukup mudah dan murah, yaitu menggunakan bekas wadah air minum, mungkin botol aqua ya, atau botol kemasan yang berbentuk tabung botol yang lehernya berbentuk kerucut. Nah, jadi bagian tabung yang berbentuk kerucut kemudian dipotong, kemudian dipasang kembali secara terbalik. Bagian mulut tabung menghadap ke dalam tabung, bagian sambung dilem atau diplester dengan selotip. Nah, ada yang kita buat, sudah ada yang dibuat. Nanti kita coba tampilkan videonya pada teman-teman. Nah, di sini memasang antraktan dipaparkan pada medium kapas, memampatkan kapas dengan dipilin sampai sebesar ibu jari. Oke. Terus ini agak kecil tulisannya nih. Kemudian diikat dengan kawat kecil. Nah, teteskan petrogenol ini atau barang ini pada kapas sampai basah namun tidak menetes. Pasang pilinan kapas yang sudah diberi antraktan ini di dalam tabung perangkap sedemikian rupa sehingga menggantung pada bagian tengah tabung perangkap. Nah, gantungkan perangkap pada dahan ranting setinggi 2 sampai 3 meter dari tanah dan digantungkan di bagian dalam tajuk pohon. Nah, di sini juga dijelaskan ada dosisnya ya. Terus ini sepertinya khusus tanaman mangga dan cabai. Apakah nanti untuk tomat ini bisa apa tidak? Nanti kita coba. Nah, di sini ada gambar skematik perangkap kapas. Di situ kapasnya. Mungkin ini mungkin mungkin ini wadahnya. Nah, ini skemanya. Ini mungkin tutupnya tadi yang dijelaskan. Terus ini gambar lat buahnya terperangkap. Nah, mungkin sekian dulu review kita tentang petrogenol ini. Nanti kita akan perlihatkan yang sudah ada, yang sudah kita pasang. Nah, dalam satu kotak ini berisi isi 20 botol ya. Nah, sahabat, sekian dulu. Nanti kita coba ke lapangan menampilkan video yang sudah ada.